Aib Nyai kebongkar, sosok ini belak-belakan ungkap Nikita Mirzani pernah tidur bareng Ariel Noah. Sebelum lanjut, alangkah baiknya jika Anda menekan tombol subscribe serta lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan berita Indonesia selanjutnya. Wanita yang sering disapa Nyai itu menganggap mantan kekasih Luna Maya dan Sophia Latjuba itu adalah sosok pria di Indonesia yang paling mempesona. Tentang itu pernah diungkap Nikita Mirzani dalam tayangan YouTube Mob Channel edisi 1 Juni 2020 lalu. Ya emang maksudnya kalau emang bicara lagi di Indonesia yang karismatik ya cuma dia, ucap Nikita Mirzani. Yang mengagetkan lagi, ternyata mantan istri di Pulatif itu pun sering berkirim pesan WhatsApp dengan Ariel Noah. Hal itu terkuak melalui tayangan pagi-pagi Ambyar yang diunggah di kanal YouTube Trans TV Official. Duh, alemong deh, kebongkar semua rahasia di sini, tambah Nikita Mirzani waktu itu. Dan di kesempatan berbeda, Nikita Mirzani pun sempat mengaku punya hasrat bisa tidur bareng dengan Ariel Noah. Nikita menerangkan hal tersebut ketika ditanya sosok artis pria yang pingin diajak tidur bareng oleh selebgram Atin Simon dan Kartika Wijaksana, yang tak lain adalah istri dari komika Rizky Firdaus Wijaksana atau yang lebih populer dengan nama Uus. Atin dan Nikita pun belak-belakan mengungkap nama Ariel Noah, sedangkan Kartika setia dengan suaminya, Uus. Ariel kan cuma fantasi, ucap Nikita Mirzani di kanal Langit Entertainment di YouTube baru-baru ini. Bukannya udah pernah, kok mau lagi? Enak ya, ujar Kartika yang disambut tawa Nikita dan lainnya. Sebagaimana dikutip dari media sindikasi jbnn.com. Demikian informasi dari kami. Jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe serta aktifkan tanda lonceng notifikasinya.